Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak buat video tentang wireless Cuvave. Wireless Cuvave dan kabel. Okey, saya mula dengan wireless Cuvave dulu. Wireless Cuvave ni saya beli di Shopee. Harganya tak mahal sangatlah, dalam RM130. Okey. Dan charging lebih kurang dalam 1 jam dan dia boleh tahan sampai 3 jam. Saya dah test, dah banyak kali I test 3 jam ataupun kadang-kadang dia boleh sampai 3 jam suku, 3 jam setengah. Okey, kalau nak selamat 3 jam. Okey, dan saya suka pakai wireless Cuvave ni sebab kalau saya main one man show, dia memudahkan saya untuk buat sound check. Sebab saya bila saya main one man show, saya akan pakai GT100 saya direct masuk ke mixer. Ya, dan dengan backing track. Jadi sound yang dapat dengar nanti dia macam CD lah. Okey. Dan jarak dia pula lebih kurang 30 meter. Ya. So dengan wireless ni boleh jalan lah, jalan sini, jalan sana dalam 30 meter. Kalau lebih, dia akan macam ada interruption. Macam tak ada line. Okay. Dan saya nampak juga banyak komen di video sebelum ni, video yang saya buat unboxing Cuvave ni, ada yang tanya sound quality wireless ni macam mana, okay tak? Ada latency atau tidak? Pada saya, dia okey lah. Acceptable. Amat memuaskan. Sound quality juga okey pada saya. Saya boleh terima. Saya main live ataupun saya record. Saya record solo cover di YouTube. Saya pakai wireless ni. Sound quality dia pun amat memuaskan. Okey. Dan kabel ini, kabel yang saya pakai ni kabel Morrison. Ni kalau tak silap saya beli dekat lebih kurang dalam RM50. Okey. Sebelum ni saya pakai kabel DIY shoulder sendiri. Okey. Dan lepas tu saya nak try tengok kabel yang mahal sikit, yang ada brand, sama ada dia ada beza atau tidak. Tapi sebenarnya dia ada beza. Yang kabel yang DIY tu, yang shoulder sendiri, dan kabel Morrison ni, walaupun dia tak mahal sangat, RM50, sound quality dia beza. Dia amat berbeza kalau banding kabel biasa yang DIY dan kabel Morrison. Sound quality dia beza, confirm ada beza. Sebab saya dah try pun, bila I record pakai kabel biasa dan kabel Morrison, sound dia beza. Pakai kabel yang mahal sedikit, sound quality sound dia lebih bagus. Okay, jadi tanpa buang masa, video untuk hari ini saya akan jam dengan backing track pakai Cuvave dan kabel Morrison.